Lajuan 126-125 km sejam. Punya pemandangan dia. Wow. Pilihan Kepok Lekor Terengganu. And that pemandangan tu sebenarnya, dia create the whole journey interesting. Salam guys, hari ni aku nak bawa you all semua travel dari KL Central ke Perlis ya, dengan menggunakan KTM ETS. Ini kita waktu berangkat 9.20 pagi dan dijangka untuk sampai di negeri Perlis. Aku turun dekat Rau, walaupun tu lipatan besar situ, pada jam sekitar 2.45 petang. Belakang, terima kasih. Kali ini aku travel dengan business class KTM ETS. Okay, sekarang dekat KL Central, kita nak ke Perlis. Let's go. Ini dia coach business class. Ada satu je coach daripada 6 gerabak yang dibawa oleh KTM ETS ke Padang Besar. Konfigurasi dia 2 campur 1, ya, 2 campur 1. Sebelah kiri satu, sebelah kanan tu ada 2 tempat duduk. Maknanya satu row cuma ada 3 saja. Jadi agak luas. Ini tempat duduk saya 5A. Untuk perjalanan hari ini, kita parking bag kejap di sini. Dan sekarang ni kita nak tengok tempat, kalau kata kita bawa bag balik kampung, ini dia punya tempat. Jangan letak dekat atas ni, ya. Kita boleh letak terus di belakang. Tapi tak ada dah balik kampung sangat, tapi bulky juga. Yang macam beg ini kita boleh letakkan di atas tempat duduk kita. Tapi ini untuk muatan ringan saja, jangan letak lesung batu atau batu giling atau beg balik daripada haji. Ini adalah tempat untuk melunjur sedikit kaki kita untuk berehat di sepanjang perjalanan, dan ada tempat untuk letak barang-barang. Semasa baru saja pelepasan, kita akan dicek tiket-tiket kita oleh pramugara yang bertugas, dan kemudian barulah kita boleh mulakan perjalanan dengan pemandangan di Kota Raya Kuala Lumpur. Okey, kemudian pramugara datang untuk memberikan souvenir dari KTM. Inilah dia souvenir. Di dalamnya ada barang-barang keperluan kita dalam perjalanan lah. Jadi kita buka dulu. Kita tengok, ini dia earphone untuk kita dengar in-train entertainment. Selain itu, kita dapat bantal tengkuk. Yang ini kena tiup-tiup dulu angin dan baru boleh guna. Dan juga sarung lengan yang sebenarnya bila buka dalamnya ada penutup mata untuk tidur. Nampak dia punya kualiti pemberian, memang satu pemberian yang sangat ikhlas dari KTM ETS. Dan ini ada tempat untuk kita tarik bidai supaya tak terkena cahaya matahari bila kita berada dengan cahaya matahari yang direct terus. Baik, kita buka lah tengok pemandangan sambil-sambil kita berehat goyang kaki. Tepi sebelah armrest kiri ni ada screen untuk in-flight entertainment, in-train entertainment, tapi aku punya kuku nak tercabut dah pergi kopek benda ni, tapi akhirnya terkopek juga. Dan ini dia screen untuk sepanjang perjalanan kita melayani movie-movie, dan boleh saja cucuk dengan earphone yang diberikan oleh KTM ETS sebentar tadi. Dan inilah pilihan movie tu, nampak macam muka sadik-sadik tu, tapi rasanya bukan. Walaupun pada pandangan aku, dia punya pemilihan movie-movie ni agak pemilihan movie yang less up dated. Dia macam movie-movie yang aku tak pernah tahu ni movie daripada mana keluar ni. Apapun, kalau tak happy dengan pemilihan movie ni, boleh je online iPad, pasal wifi di atas train sepanjang jalan percuma saja disediakan oleh KTM. Sebelah kanan ni untuk kalau nak makan kena buka meja ni. Yang ni tak adalah teruk sangat, nak buka tak sampai nak tercabut kuku. Sekejap lagi pramugari hantar makanan. Ah, kecewa. Bukan pramugari. Oh.
Alhamdulillah, sepanjang perjalanan aku memang layanan pramugara, pramugari dan kru-kru dalam train memang sangat baik. Hospitality very warm. Malah aku rasa lebih baik lah daripada setengah-setengah airline yang ada. Ini sarapan aku pagi ni. Ini belum sampai kampar lagi. Dah dihidangkan kopi dan juga beberapa makanan pastries ringan untuk mengalas perut. So, apa lagi yang menarik sebenarnya bila kita naik kereta api dengan tingkap yang besar macam ini, memang tak lain tak bukan adalah untuk kita menikmati pemandangan. Okay, kalau boring-boring tu, kita boleh sebenarnya berjalan ke gerabak-gerabak yang lain. Yang ini sebenarnya mula-mula nak cari toilet, tetapi ya, kita boleh sambil-sambil cari toilet. Kita dekat dalam business class, dia tidak ada toilet khas. Jadi kita kena pergi ke coach yang sebelah, yang di antara coach business class dengan coach ekonomi. Jadi tak ada, bagus juga ni, tidak ada beza darjat. Tapi apa pun sebenarnya, penuh pula, ada orang guna. Nanti aku tunjukkan toilet dia. Memang toilet dia agak menarik, bersih sebenarnya. Toilet ni nak menarik apa sangat pun, tapi yang penting bersih. Romantik makcik tadi tu. Okey, teruskan jalan inilah di gerabak ekonomi. Dan sebenarnya kalau you all nak tahu, sebenarnya intercity train terpanjang, untuk laluan terpanjang dan juga yang paling laju dalam kategori meter gauge. Apa macam mana nak sebut meter gauge? Maknanya kalau kata meter gauge bermakna dia punya landasan dia hanya selebar 1 meter saja. Yang ini KTM ETS merupakan kereta api terlaju dalam kategorinya dan juga terpanjang tracknya, iaitu dari Gemas sehinggalah ke Padang Besar. Okey, ini dia kafe dia. Nanti kita tengok dekat kafe ni. Nanti sekejap lagi saya jalan terus, nanti kita akan U-turn untuk pergi ke kafe. Yang ini nampak tu, itu toilet dia. Alhamdulillah, ini yang bagusnya kerana ada dalam 6 gerabak train ini, ada salah satunya mempunyai surau. Saya tak boleh buka ni. Saya cuba buka dan akhirnya petugas yang buka kan, rupanya dia kena tolak, bukan dia kena tarik. Okay guys, kalau kata you tak boleh nak buka pintu dengan cara menolak, you kena tarik. Kalau tak boleh tarik, you kena tolak. Ini dia tempatnya agak okey juga untuk kita solat dan boleh kunci dari dalam. Jadi kalau kata ladies, kalau kata nak ambil air sembahyang semua tu, taklah terasa macam sekejap-kejap ada guys yang buka pula kan. Macam ni tidak ada surau lelaki dan surau perempuan. Okay, dan teruskan perjalanan ke gerabak yang seterusnya. Okey, kita tengok. Saya memang bajet dalam 6 gerabak ni, saya nak pergi ke 6-6 sampai ke ujung. Kalau business class, dia di kepala belakang dan saya nak pergi sampai kepala depan sekali dan barulah boleh buat U-turn. Tengok, walaupun ekonomi tetapi selesa. Ramai orang yang terlentuk kerana reclining degree dia agak bagus juga. Tidak macam pesawat-pesawat tambang murah. Okey, ini dia. Saya ingat dah sampai ke hujung. Oh, rupanya ada satu lagi. Ini gerabak yang terakhir. Dia total sekali untuk KTM ETS Intercity. Dia ada 6 gerabak untuk model kereta api ini. Dia ada 2 model kereta api. Yang ini sama ada Hyundai Rotem ataupun CSR Zuzau. Okey, dah sampai hujung dah. Nanti kita U-turn sekejap dan kita nak duduk cerita pasal ekonomi kelas pula secara brief di sini. Sekarang saya berada dekat ekonomi ya, dekat ekonomi. Tapi kalau goal sebenarnya sama je. Seat dia sama, semua sama. Cuma kalau kata platinum, dia 10 stesen saja sampai ke Padang Besar dari KL Central. Apa kalau dia berhenti dari banyak stesen, yang biasanya kalau saya lah,
kalau dah berhenti banyak stesen tu lambatlah sikit. Yang itu dipanggil ekonomi tapi gold. Yang kita duduk tadi tu, yang tu business class. Dalam satu kali satu train, dari satu coach saja yang ada business class dan menggunakan teknologi. Yang ini train dia adalah buatan China dan satu lagi buatan Korea, Hyundai. Yang itu dia buat masa ni dia sampai ke Ipoh saja. Jadi untuk yang China punya train ni dia sampai ke Padang Besar. Okay, ini dia punya ekonomi. Ekonomi dia pun sebenarnya selesa ekonomi dia. Cuma dia sempit sedikit dan dia tidak ada barrier dekat tepi ni. Dan of course lah, kalau kata dekat business class tu, satu row cuma tiga sahaja. Dalam satu row cuma ada tiga sahaja seat. Tetapi yang dekat sini dia ada empat seat. Kalau dari segi meja, semua tu tak ada masalah. Dia memang ada meja. Kalau kata dia macam dalam kapal terbang, kelas ekonomi. Dan juga ni safety brief, dia punya safety card dia. Lain-lain semua tu. Dia lagi satu dekat ekonomi dia tak ada TV. Maknanya you kena bawa sendiri you punya iPad. Tapi dia ada soket 3 pin. Ini pemurah sikit. Kalau kata dekat kapal terbang, jarang-jarang sikit. Dekat ekonomi ada 3 pin plug. Biasanya dekat business class saja. Cuma lately ni saja dengan teknologi kapal terbang yang baru ni dia ada. Dia letakkan USB port yang boleh buat charging port untuk USB untuk charging handphone ke apa semua tu dekat dalam kapal terbang teknologi baru ataupun kapal terbang lama yang dah upgrade. Kita tengok juga plug dia macam mana. Soket kuasa 3 pin di bawah kerusi. Jadi kita tengok semua dekat bawah kerusi macam mana. Ini dia. Ada satu je. Apa kau gelak? Kena share lah. Okey, jom kita tengok business class pula macam biasa. Okey. Jadi dekat bahagian tengah-tengah dia ada meja, meja besar. Jadi kalau kata travel berempat ataupun berlapan, the best is untuk dapatkan seat yang tengah-tengah tu. Jadi you boleh sembang. Kalau dekat business class, you boleh sembang juga. Ini dekat business class special dia ialah kalau you ambil satu family ambil row. Ada 2, 4 row tu. Jadi you boleh pusingkan untuk menghadap satu sama lain. Mantap. Okey, ni aku tunjukkan toilet yang standard dalam gerabah ekonomi dan juga sebenarnya business class pun dia guna toilet yang sama. Memang kebersihan, kalau kita lihat kebersihan di sini memang sangat memuaskan, sangat memuaskan sebenarnya, bersih. Dan okey, kita nak tunjukkan lagi selepas daripada ni kita jalan lagi untuk saya tunjukkan pula toilet untuk OKU, toilet untuk OKU. Jadi kita cerita tentang KTM. Memang mereka concern. Termasuk sanitizer mereka sediakan percuma. Dan yep, seteruskan untuk kita mencari toilet. Ini adalah penyambung antara dua gerabak. Nampak macam tak menyeramkan berbanding dengan Express Timuran yang kita rasa macam boleh terkucil jatuh. Ini dia masuk dekat dalam, tak adalah sampai jatuh melampau sangat. Okey, dan ini dia toilet untuk OKU. Kita memang beza dia sama bersih, cuma lebih luas lagi dan juga menggunakan pintu automatik. Terbelit-belit lidah. Okey, jadi pastikan lepas pintu automatik tu you lock lah tadi. Kalau tak lock nanti kan tiba-tiba jauh pula tu kita nak tahan kat sini, lepas itu ada orang pula buka pintu automatik tu. Jadi pameran. Okey, dan kemudian sebelum buka pastikan you unlock dulu dan buka juga secara automatik. Kan dah ada orang tunggu. Okey, sekarang kita akan ke kafe dia dan kita nak nikmati makanan apa sebenarnya. Sarapan tadi tu nampak macam ia terlampau western sangat. Jadi cita rasa lidah Melayu ni memang tetap nak cari benda yang Melayu juga. So aku pilih keropok lekor Terengganu. Pilihan keropok lekor Terengganu. Alright. Okey, dia ada banyak cara untuk kita membunuh masa sebenarnya. Antaranya ialah makan. Yang ni yang kita pilih tadi tu sebenarnya ada lagi banyak pilihan. Dia guna microwave je tadi untuk panaskan. Jadi kita dapat makan makanan dalam pack macam dalam kapal terbang tadi tu. Panas-panas. Okey, dari segi harga pula aku rasa dia sangat berpatutan lah. Dia bukannya harga hotel dan juga dia lebih kurang harga mamak juga. Okay, dan ada disediakan tempat makan tetapi limited. Kalau you datang dah ada orang duduk, jadi you tunggulah.
Itu dia apa yang saya makan, keropok lekor. Sambil kita menikmati keropok lekor ini, kita menikmati juga pemandangan. Yang ni saya ingat dah nak sampai ke Kampar pemandangannya. Apapun Kampar, tak adalah sepenting macam mana keropok lekor yang sedang kita nikmati ni. Oh, tu dia. Aduh, panas-panas pula. Ingatkan nak tunjuk macam mana kepak-kepak sikit bagi keluar asap-asap sikit. Tapi apapun, makanan dia memang standard makanan yang aku rasa memang aku boleh telan lah. Kalau makanan yang tak sedap langsung tu memang tak boleh nak telan. Dengan pemandangan lagi macam ni, memang makanan tak sedap pun jadi sedap. Seperti biasa dalam travel-travel kita, kita utamakan kebersihan. Kalau nak buang sampah, janganlah buang dekat mana-mana rata-rata walaupun ada janitor. Oh, janitor dekat sini memang dia efektif. Dia sebab itu kabin yang ada bersih. Bukan setakat di business class, di ekonomi pun semua kebersihannya sangat memuaskan. Okey, sekarang dah nak sampai ke Kampar sebenarnya, dan seterusnya aku nak keluar juga. Saya nak keluar juga sekarang ni dekat Kampar. Sekejap je keluar. Saya nak tengok kepala kereta api. Sekejap. Okey, ini dia kepala kereta api. Tadi tak sempat tengok, masa masuk tak sempat tengok. Ini kepala kereta api buatan China. Dia satu lagi yang Hyundai, tapi dia sampai ke Ipoh saja. Hari ini ni first station sampai Kampar. Tengok. Okey, ni ada charger dia sebenarnya, ada USB port, dan sebenarnya untuk kegunaan laptop saja, untuk 3 pin ni, laptop dan handphone. Jadi jangan buat masak pakai rice cooker ke ataupun striker baju. Dan sebelum itu saya belanja juga pemandangan sebelum kita sampai di stesen Batu Gajah. Dia ada banyak tasik dekat ni dan memang cantik-cantik tasik, dan juga ladang-ladang kelapa sawit getah, dan juga ada kereta api juga. You all tengok je lah ya. Sekarang aku nak test pula macam mana dia punya reclining angle. Okay, ini untuk business class dia boleh recline sampai 45 degrees. Memang boleh berehat sambil tengok movie. Sambil-sambil sekejap lagi ada stewardess pula. Oh, dah tukar dah tadi steward. Dekat Kampar dia tukar steward jadi stewardess. Mungkin mereka mendengar kata hati aku yang okay, tak apa. Itu sebenarnya tak penting. Yang pentingnya sebenarnya dia sediakan lunch. Sekejap lagi kita tunjukkan lunch dia, apa benda yang dihidangkan ini dalam tengah hari ya. Sopan budak ni kan, boleh buat menantu. Inilah dia, nasi minyak hujan panas. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kita teruskan lagi dengan melayani view-view yang cantik. Dan seterusnya selepas ini, saya nak tunjuk, nak belanja you all semua. You just focus kepada video ini kerana kita akan merentasi satu laluan kereta api yang paling unik pada pandangan aku, iaitu Bukit Merah. Kerana dia adalah jambatan yang memisahkan antara tasik ini kepada dua. Yang uniknya tentang tasik ini ialah warna airnya. Tasik sebelah kiri dan kanan tu warna airnya tak sama, dan ini biasa dijadikan subjek kepada drone videographer dan photographers. Kita tengok kat sini pun ada orang tangkap ikan. Very nice dia punya view di kawasan Gunung Semanggul. Jadi layankan saja, saya tak payah cakap. Aku tunjukkan track lama. Inilah sebelum adanya jambatan yang baru ni, double track. Ini track lama yang betul-betul memisahkan tasik ini dengan tambak. Banyak perjalanan kalau kita naik train, satu dia selesa, senyap, dan kita boleh
Kalau seat ini sebenarnya dia boleh recline 45 degrees. Dan kalau kata nak tidur, memang selesa untuk tidur dengan dia punya aircon dia. Kelajuan 126-125 km/jam. Suhu dekat dalam kabin ni dia tetapkan dalam sekitar 18 darjah Celsius. Jadi bila kita dengan suhu 18 darjah ni memang betul-betul sedap tu kalau nak tidur. Sebelum nak masuk Perak tadi, kita nampak ada sungai-sungai dan macam mana budak-budak ada yang ada sungai-sungai tau, cantik. Sungai dan jeram. Dan itu juga ada dekat Taiping, ada dekat Kuala Kangsar. Kita boleh nampak pemandangan tadi tu. And that pemandangan tu sebenarnya, dia create the whole journey interesting. Ketika dia besar, panoramic macam ni, memang puas hati. Kita tengok pemandangan. Tengok dia punya pemandangan dia. Memang menarik. Nah, sekarang ni dah mula pemandangan dia cantik-cantik sekarang ni. Ini dah dekat lepas Nibung Tebal tadi tu, dah masuk ke arah nak ke Sungai Petani ni. Wow. Cantik-cantik. Tengok dia, view dia. Masya Allah. Selain daripada pramugari dan juga kru-kru yang sangat atentif dan juga mesra, yang paling priceless tetaplah dia punya view. Kat sini aku rasa yang ini Gunung Jerai kalau tak silap. Minta maaf lah kalau silap orang Kedah. Jadi kita layankan juga view-view gunung-gunung, sawah-sawah, kampung-kampung yang amazing, superb. Inilah Malaysia, dan sebenarnya kita perlu jaga kebersihan negara kita. Jumpa kawan. Dan juga inilah kecantikan dalam negara kita yang perlu kita jaga dan perlu kita banggakan. Okey, dah sampai dah di Arau sekarang ni. Okey. Okey, terima kasih. Okey, bye. Terima kasih KTM atas layanan yang terbaik dan juga pelayaran yang sangat lancar. Saya pasti akan berlayar lagi bersama KTM ERL. KTM ETF lah.